ketan. Ini namanya gembus, makanan Jawa Tengah, Cilacap. Kalau gembus terbuat dari, modelnya sih mirip donat, cuma tidak sempurna bulatnya. Terbuat dari singkong. Ini makanan enak. Kalau untuk cemilannya nanti seperti lanting. Nah, lanting. Kalau gembus ini empuk-empuk. Digoreng empuk mirip donat. Coba, Kak. Coba, Sen. Sini. Nih, Kakak mau coba. Enak. Enak. Coba kunya. Anak kecil berusaha makan makanan tradisional. Masa kunyahnya begitu? Telan. Kamu harus banget. Coba. Itu makanan nenek moyang itu. Tapi suka buat itu dulu. Gembus. Kalau ini ketan. Nah, kamu coba yang ketan sekarang. Ketan. Ketan goreng. Ya. Nah, gimana rasanya itu makan gembus? Emang belum pernah? Pernah kan? Ah. Jangan pura-pura ngunyah. Nah, ya, itu telan, ini telan. Bismillah. Rezeki dari Allah itu. Ya. Rezeki dari Allah perantaraan Mbah. Gimana rasanya? Enak-enak gimana gitu? Kamu jangan taunya donat saja, ini mirip donat. Dah, ah. Sekarang coba yang ini ketan. Ketan lebih enak. Ketan mirip nasi. Kunyah. Nah, kalau ketan kan sudah tahu ya. Terbuat dari beras ketan. Coba ditelan. Kalau kopi kamu suka kopi. Di sini kita baca Quran. Ya. Telan. Enggak akan sakit perut enggak? Ya. Ini anakku Mumtaz kelas 2 SD. Masih pilih-pilih makanan, tapi kita ajarkan untuk jangan milih-milih makanan. Semuanya juga dimakan. Aduh, mau jatuh handphonenya. Dadah, inspirasi pagi di hari Ahad, tanggal 16 Juni 2019. Mumtaz.